お前のわらわを金に埋めるの何倍の人だから頑張って。仲間様がうんざりしているぞ。とりあえず励ませ。もう少し強気に出てもいいんじゃないですか。 Halo guys, and welcome back to my channel Program Sadi. Dan sekarang kita akan lanjutin lagi World Terkutuk Game Buster 4 Sumeragi. Jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan Sengoku Story dari karakter si Matsunaga. Dan sekarang kita akan coba lanjut ke karakter yang berikutnya, yaitu Kachue Shibata ya. Yuk let's go, kita akan masuk ke Sengoku Story Difficulty Hard ya. Jadi terakhir itu kita melihat di drama story, si Kachue Shibata ini berhasil untuk mengalahkan si Nobunaga ya. Jadi dia berhasil untuk melakukan balas dendam dan akhirnya dia tuh bergabung sama kelompoknya si Masamune Date. Nah kalau di Sengoku story-nya di sini kalau nggak salah dia itu akan menjadi masih berada di kelompok Nobunaga, atau di sini tuh dia masih belum melakukan pengkhianatan kepada si Nobunaga. Jadi kalau kalian mungkin memainkan seri Samurai Warrior, kalian pasti tahu di mana si Kachue Shibata merupakan bawahan dari si Nobunaga. Tetapi nanti kalau si Nobunaga sudah mati, itu kalau di Samurai Warrior Kachue Shibata akhirnya malah mengkhianati ya atasan berikutnya, yaitu si Hideyoshi. Nah di sini si Kachue Shibata tuh sudah mulai agak merasa apa ya? Merasa tidak cocok ya menjadi bawahannya si Nobunaga. Oke, kita akan coba lihat ya. Jadi di sini pokoknya kondisinya si Kachue Shibata tuh masih benar-benar tidak bisa apa-apa ya di bawah tekanan dari si Nobunaga. Oke, ini ada beberapa stage yang akan kita masukin ya. Iya, untuk stage yang pertama di sini ada si Keiji Maeda, Yoshiro Shimazu, ada si siapa nih? Ada si Takagi Kobayakawa, Soren Otomo, ada Motonari, Maria, sama ada si siapa nih, Motochika Chosukabe ya. Di sini kalau nggak salah si Kachue Shibata tuh punya semacam apa special cutscene ya. Kalau ketemu sama ini guys, sama Maria, terus kalau ketemu sama siapa lagi ya? Bentar, sama Naga Masa apa ya? Gue lupa. Oh bukan, sama Sakon ya, sama Sakon Shima. Ya mungkin sekali-kali kita akan coba masuk ke sini ya, ke tempatnya si Maria. Oke, untuk assist-nya mungkin kita akan coba bawa si Masamune Date ya. Yuk, come on, let's go Masamune. Iya, untuk kostumnya benar guys, kita akan coba ganti ya. Kostumnya di sini ada beberapa, ini yang merupakan kostum tamat ya. Terus ada kostum DLC di mana dia menggunakan kostumnya si Naga Masa. Terus ada kostum apa nih? Gue lupa nama kostumnya. Sama ada kostum DLC dari Monster Hunter ya. Ini benar-benar salah satu kostum yang the best banget ya. Karena di sini kostum ini merubah bentuk senjatanya juga ya. Iya, tapi mungkin untuk sekarang kita akan coba pakai kostumnya ini ya. Dan untuk Masamune mungkin kita akan coba kasih ya kostum ini ya, kostum Dante ya. Oke, sudah mantap. Di sini untuk si Kachue Shibata sudah gue kasih ada personal item sama elemen angin ya. Siap, sudah siap semua. Let's go, kita akan masuk untuk melawan si Maria. Ya, jadi pada stage yang pertama kita akan masuk ke stage yang panjang. Terus nanti di stage yang berikutnya kita baru akan masuk ke stage boss fight ya. Kalau misalkan ada stage boss fight. Iya, bentar. Di sini kita akan coba aktifkan untuk musiknya dulu. Yuk, let's go. Ya di tempat ini tuh kita harus bolak-balik ya, dikarenakan di sini si Maria itu bermaksud untuk mengirim emas ya. Nah ini ada adiknya si Maria yaitu si Naga Masa.
Nah, di sini naga masa tahu bahwa tempat ini akan diserang sama para bandit, atau di sini tuh kita disebutnya sebagai kayak pencuri gitulah ya. Pencuri yang bermaksud untuk mengambil emas milik si Maria. Jadi naga masa tuh memberikan semacam kekuatan ya, atau kayak semacam pelindung gitu. Yaitu ada semacam pelindung ke para orang-orang yang membawa emasnya. Nah, jadi di sini kalau kalian ingin mendapatkan bonus, kalau nggak salah kalian harus yang namanya mengalahkan semua orang-orang yang menggunakan emas ya, atau membawa emasnya. Iya, bentar kita akan coba kasih combo dulu. Iya, ini enak banget sih untuk kombinasi skill ya, untuk si Kazushi Bata. Gue sudah sering banget kasih kombinasi skillnya si Kazushi Bata di beberapa video ya. Iya, soalnya gerakannya tuh kenceng gitu loh untuk aktivasi skillnya. Iya, kuat banget ini naga masa. Mampus. Cus. Iya, gak kena ya. Cus. Oke, si naga masa sudah berhasil kita kalahin. Iya, di sini gue tidak akan fokus untuk ngambil ini ya, ngambil semua kotak-kotak emas. Soalnya akan cukup merepotkan kalau kita menggunakan si Kazushi Bata untuk bolak-balik. Kalau kalian bawa si Kenshin, nah itu baru enak ya. Bawa Kenshin, bawa Kotar Fuma yang bisa melakukan traversal dengan lebih cepat. Oh shit, anjir. Yuk kita akan kasih musuh. Jadi di sini bukan cuma ada si naga masa, melainkan nanti ada si Oichi juga ya. Oichi akan muncul. Gila sih ini musuhnya, keren banget ya. Anjir, gue dari tadi ditahan terus sama pasukannya. Iya bentar, untuk skill R2. Oke, gue gak mau pakai yang itu. Iya, sip, di bagian sini sudah aman ya. Sekarang kita akan coba lanjut ke base yang berikutnya. Oh wait, bentar, nih naga masa masih belum bangun ya. Oke, dia udah bangun. Bentar, kita akan coba kalahin lagi. Soalnya di sini si naga masa tuh bermaksud untuk ngambil beberapa base yang sudah kita ambil ya. Aduh, nggak kenal lagi, kampret. Iya, sip. Naga masa sudah kalah lagi. Sekarang kita akan coba ambil base yang di bawah ya. Waduh, ini musiknya dan juga percakapannya tiba-tiba nge-stuck ya. Ya, please jangan, gamenya jangan nge-bug dong. Oke, sudah kembali seperti semula ya. Yuk, kita akan coba kasih musuh. Oke, nice. Tinggal satu base lagi, coy. Ayo, let's go. Mantap, coy. Iya, benar-benar enak banget sih pakai si Kazushi Bata ya. Ya, di sini yang gue kurang suka dari si Kazushi Bata adalah gerakan musuhnya tuh tidak bisa diarahin ya. Jadi ketika kalian sudah melakukan aktivasi untuk musuhnya, itu tidak bisa diarahin ke manapun ya, ke arah manapun. Jadi benar-benar
kalian butuh space atau butuh ruang ya untuk bisa mengeluarkan musuhnya biar kena ke semua area. Oke, sekarang Oichi membantu si naga masa. Iya, apa nih? Oh, ternyata ada special cutscene kalau dia ketemu sama si ini guys, sama si Katsuyoshi Bata ya. Nah, di sini gue akan kasih sedikit fakta buat kalian yang mungkin tidak tahu dengan hubungannya si Oichi sama si Katsuyoshi Bata ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kalian mungkin tahu dengan sejarahnya ya. Sebenarnya suami dari si Oichi, suami pertama ya, itu adalah si Katsuyoshi Bata dulu guys, sebelum dia ketemu sama si Naga Masa ya. Jadi si Oichi itu dia nikah dulu sama si Katsuyoshi Bata, setelah itu dia tuh melakukan pernikahan politik ya, ketika ada apa kerjasama tuh antara kelompok Nobunaga sama si Asakura ya. Nah, terus kan klan Asakura tuh dia beraliansi sama klan Azai, dan terjadilah sebuah pernikahan politik agar mempererat ya hubungan antara klan Oda sama klan Azai ataupun Asakura. Akhirnya dinikahkan si Naga Masa sama si Oichi. Jadi setelah itu akhirnya Oichi lebih dekat sama si Naga Masa daripada sama suami pertama yaitu si Katsuyoshi Bata. Nah, tetapi setelah si Naga Masa mati ya, Naga Masa mati, itu dia kembali lagi guys, Oichi kembali ke si ini ya, ke si Katsuyoshi Bata ya. Dan akhirnya mereka berdua mati di tempat yang sama, yaitu di kastilnya ya. Itu ada ceritanya di seri Samurai Warrior. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih detailnya, gue sudah pernah memainkan di Samurai Warrior 4 ataupun di Samurai Warrior 2 ya, di mana memang ada hubungan antara si Oichi dan juga si Katsuyoshi Bata. Nah, ternyata di sini di Basara juga sama, coy. Di Basara juga ada sedikit hubungan gitu ya antara si Katsuyoshi Bata sama si Oichi. Tapi kayak tidak terlalu dijelaskan karena memang mungkin biar orang tuh tidak bingung ya. Buat orang yang mungkin cuman memainkan Basara mungkin biar tidak terlalu bingung dan tidak terlalu dijelaskan dengan detail lah, soalnya konfliknya bakalan terlalu rumit dan terlalu apa ya, terlalu bertele-tele guys. Kalau misalkan si Katsuyoshi Bata yang memang sudah memiliki konflik sama Nobunaga terus dikasih konflik lagi di mana dia merupakan suami dari si Oichi, jadi kalau di series Basara memang tidak terlalu dijelaskan dengan detail ya. Jadi pokoknya buat kalian yang pengen tahu lebih detail itu bisa tonton di seri Samurai Warrior ya, karena memang seri Samurai Warrior itu lebih fokus ke sejarah dan lebih akurat daripada Basara ya. Kalau Basara itu ada beberapa yang ya ada cukup banyak sih yang dirubah ya, walaupun inti ceritanya juga sama. Iya, sip, di sini kita berhasil untuk mendapatkan bonus dikarenakan kita berhasil untuk mengalahkan semua base ya. Iya, bentar. Sekarang kita akan coba kalahin pembawa emas yang terakhir. Dia dari tadi nge-stuck di sini, coy. Iya, sip. Sekarang mereka akan membuka pintu ya. Iya, ini si Maria benar-benar ya. Dia menyuruh si Naga Masa sama si Oichi itu malah untuk mengirim emas, coy. Karena memang si Sapa Maria ini tuh sangat menyukai kemewahan ya. Ini sudah pernah kita lihat di Sengoku story-nya, di mana dia tuh terakhirnya menjadi seperti pemimpin atau seperti apa ya, bupati gitu ya, yang di mana tempatnya mewah banget. Yuk, let's go. Sekarang kita akan lagi-lagi bertarung melawan si Naga Masa dan juga si Oichi. Iya, ya udahlah, nggak usah lama-lama nih Naga Masa. Kebanyakan gaya anjir. Oke, dia mau ngasih ini ya. Iya tuh, dia ngaktifin pedang ininya, pedang cahayanya. Iya, tetapi dia tidak akan bisa, coy. Gue kasih kombinasi si Katsuyoshi Bata dan juga Masamune.
Yuk, terima ini. Aduh, gak kena. Oh shit. Iya, sabar dong Oichi. Iya, di sini si siapa? Si Kasushibata tuh sama Masamune itu paket komplit ya, karena dia tuh untuk skill jarak dekat ada, untuk skill jarak jauh atau range attack-nya juga ada. Jadi enak banget gitu loh kalau dipakai. Nice. Iya, tidak berkutik coy. Iya, cepet buka pintunya. Oke, sip. Kalian lihat ya, di tempat itu benar-benar banyak hartanya si Maria. Dan di sini kita akan coba lihat ya, ada semacam special cutscene kalau si Kasushibata ketemu sama si Maria. Iya nih. Iya, kasihan banget ini si Shibata. Dipaksa dong jadi ayunan kampret. Dasar wanita tidak tahu diri ya. Iya, kita kasih musuh langsung. Iya, apakah langsung mati? Nice. Oke, kita berhasil mengalahkan si Kyogoku Maria. Iya, kalian lihat ya, banyak sekali harta dari si Maria. Dan tempatnya tuh seperti kita tuh ada di timur tengah gitu ya. Bahkan soundtracknya juga sama, agak-agak seperti timur tengah gitu. いかなる言葉ももう遅い。この心には届かない。なぜなら塔の昔に私は止まっているのだから。Oke, jadi itu merupakan stage yang pertama ya. Kita sudah berhasil mengalahkan si Maria. Sekarang kita akan coba lanjut ke... Wait, bentar. Ini senjatanya full ya. Kita akan coba jual dulu senjata sampah. Oke. Iya, sekarang kita akan coba cek untuk kondisi stage yang kedua ya. Di sini kita akan coba masuk ke stage boss fight. Oke, pertarungan boss fight tapi malah melawan para hewan ya. Iya, terus ada tempatnya si Suruhime. Ada si Gotomatabe. Iya, di sini untuk pertarungan boss fight cuman ada pertarungan melawan hewan ya. Jadi terpaksa kita akan melawan para hewan, guys. Ayo, let's go. Jadi nanti di stage yang ketiga kita mungkin akan masuk ke sama ya, pertarungan panjang sama pertarungan yang pendek dulu. Yuk, let's go. Kita akan habisi si Oyasan. Ya, ini dia dalam mode kabur-kaburan ya. Jadi si Oyasan ini buat kalian yang gak tahu, dia memiliki dua mode, yaitu mode bertarung sama mode kabur ya. Oh shit, nah ini nih, ini yang merepotkan nih, beruangnya Matsu ya. Iya tuh. Kalau si Oyasannya tuh dia rusanya tuh dia cuman kabur-kaburan doang. Nice. Iya, anjir Masamune-nya terpental dong, kena beruangnya ya. Oke, jadi itu merupakan pertarungan singkat di stage yang kedua ya. Kita berhasil mengalahkan para hewan. Oke, sekarang kita akan coba lanjut untuk stage yang ketiga.
Kita lihat apakah dapat pertarungan boss fight atau pertarungan panjang. Aduh, malah ada si sapahkan Bei Kuroda ya. Oke, ada pertarungan boss fight melawan para apa shinobi ya. Kotaro, Sasuke sama si Kasuga. Siapa lagi nih? Waduh, ini juga pertarungan boss fight ya melawan Yoshihiro Shimazu. Dan juga ada buronan atau fugitif ya, atau bisa disebut sebagai kriminal. Iya, mungkin untuk stage yang ketiga kita akan masuk dulu ke pertarungan ini dulu ya, pertarungan boss fight dulu ya. Mungkin gua akan coba bertarung melawan para shinobi, baru nanti di pertarungan atau stage yang keempat kita akan masuk ke pertarungan yang panjang ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua sudah nonton. Dan sampai bertemu di video berikutnya.